Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu, 5 April 2023. Seperti biasanya ya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan market global ya. Kalau kita lihat, pergerakan market global ya pada pedagang kemarin ini bergerak variatif dengan Indeks IHSG kita pada perdagangan kemarin berhasil ditutup menguat tipis sebesar 0,09 persen di level 6.833. Sedangkan untuk di bursa Asia-nya pada perdagangan kemarin justru pergerakannya ya cenderung bergerak mix dengan indeks Hang Seng ini mengalami penurunan mencapai 0,66 persen Sedangkan untuk indeks Nikkei dan SITEMS itu kompak menguat. Lalu untuk di bursa Eropa, kita lihat juga pada perdagangan kemarin bursa Eropa juga cenderung bergerak variatif dengan indeks DAX berhasil ditutup menguat sebesar 0,14%. Sedangkan untuk FTSE-nya bergerak turun sebesar 0,50%. Lalu untuk di Bursa Amerika Serikat, di mana tiga indeks Wall Street pada perdagangan kemarin atau pada perdagangan semalam ini ditutup kompak melemah ya. Dan kalau kita lihat pergerakan indeks Dow Jones mengalami penurunan paling dalam hingga 0,59 persen lalu diikuti dengan indeks S&P 500-nya yang juga mengalami penurunan sebesar 0,58 dan indeks Nasdaq juga mengalami pelemahan sebesar 0,52 Lalu kita beralih ke harga komoditas. Untuk harga komoditas dunia juga pada pada perdagangan kemarin bergerak eh eh, oh itu ya cenderung variatif ya pergerakannya dengan kalau kita lihat bahwa harga minyak mentah jenis WTI dan Brent berhasil menguat dengan masing-masing mereka penguatannya sebesar 0,66% dan 0,38%. Dan untuk minyak CPO juga pada perdagangan kemarin juga berhasil ditutup menguatnya mencapai kenaikannya 2,16% ya. Dan untuk komoditas emas juga pada perdagangan kemarin berhasil tutup menguat sebesar 1,87 persen. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan, di sini terlihat di mana harga komoditas batubara pada perdagangan kemarin ini mengalami penurunan ya sebesar 3,65 persen. pergerakan batu pada perdagangan kemarin ini berakhir di level 192 US dollar ya per metric tonnya. Dan selanjutnya untuk komoditas timah juga kita lihat bahwa harga komoditas timah pada pedagang kemarin juga bergerak melemah hingga mencapai 4,01 persen dengan diikuti dengan uh, komoditas uh, nikel ya juga turun 1,06 persen komoditas tembaga atau koper juga berakhir ditutup uh, turun sebesar 1,86 persen. Untuk pergerakan YG kita ya pada perdagangan kemarin, yang kenapa YSG kita pada perdagangan kemarin berhasil ditutup menguat, hal ini dikarenakan adanya aksi net foreign buy ya, yang pada perdagangan kemarin berhasil mencatatkan sebesar 3,35 miliar. Dengan year to date kumulatifnya ini mencatatkan sebesar 3,51 triliun rupiah. Dan saham-saham yang menopang penguatan perdagangan kemarin ini ada, ada top five net foreign bank-nya. Ya, yang diantaranya ada saham BBRI, BBNI, Medco, Antam, dan ICBP. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale pada perdagangan kemarin ya ini terdapat saham ASII, GOTO, ITMG, UNTR, dan Telkom. Untuk proyeksi HSG kita pada hari ini, kami melihat pergerakan HSG pada hari ini akan cenderung beris terlebih dahulu ya, dengan area titik support dan resisten yakni berada di level 6.760 sampai di level 6.900. Dan untuk berita globalnya kita masih dari perdagangan Wall Street semalam ya, di mana kita ketahui bahwa tiga indeks Wall Street pada perdagangan semalam berakhir ditutup kompak melemah ya. Dan kalau kita lihat di mana uh, indeks Dow Jones dan S&P 500 ini telah menghentikan kenaikannya selama empat hari berturut-turut ya di tengah adanya aksi jual atas saham perbankan dan pelemahan dari uh, tersebut juga kalau kita lihat di mana yield obligasi ya, uh, mereka ya yang bertenor 10 tahun ini mencatatkan juga uh, penurunan hingga mencapai tujuh basis point atau sebesar 3,34 persen ya dan kalau kita lihat penurunan dari Wall Street dan juga indeks Wall uh, Street dan juga obligasi tersebut dikarenakan adanya pasca rilis dari data-data ekonomi Amerika Serikat ya di antara dari data factory orders dan data JOLTS dan kalau kita lihat bahwa Amerika Serikat pada perdagangan minggu ini ya, kalau kita lihat terutama pada Senin lalu, di mana Amerika setelah merilis data ekonominya, diantaranya kita lihat bahwa Amerika Serikat telah melihatkan atau merilis data ekonomi factory orders ya, yang di mana data factory orders di bulan Februari ini mencatatkan penurunan sebesar 0,7 persen ya secara man on man ya penurunan ini uh, penurunan ini juga melanjutkan penurunan pada bulan Januari lalu yang dimana pada bulan Januari lalu factory orders ordersnya mencatatkan penurunan hingga mencapai 2,1 persen dan selain dari data factory order orders ada juga uh, data dari ISM Manufacturing Index ya di Amerika Serikat yang dimana data ISM Manufacturing Index ini yang dikeluarkan pada hari Senin lalu, ini juga mencatatkan penurunan ke level 46,3 di bulan Maret dan ini mencatatkan terendah sejak Mei 2020. Dan selain itu, data dari Job Openings and Labor, Labor Turnover Survey atau JOLTS ya juga mencatatkan di mana Data dari jauh TS atau kita sebut dengan uh, data dari lowongan kerja, ya, ini mencatatkan penurunan sebesar Rp632.000 di bulan Februari, ya, menjadi 9,9 juta, dan ini mencatatkan juga terendah sejak Mei 2021, dan uh, lebih kecil dari ekspektasi pasar, yaitu sebesar 10,4 juta. Sementara itu, jumlah orang yang berhenti bekerja ya. Ini justru mencatat kenaikan sebesar sebanyak 146.000. Totalnya menjadi 4,02 juta ya untuk uh, data uh, yang berhenti kerja. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini para pelaku usaha mungkin uh, ak ak terus uh, akan menaikkan itu ya gaji meda, yang menaikkan gaji untuk mempertahankan pegawai ya di mana kalau kita lihat pada bulan lalu banyak eh, para karyawan berhenti bekerja ya kalau kita lihat di data perdagangan eh, bulan lalu ya. dan selanjutnya juga kalau kita lihat di mana pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini juga masih terlihat cukup ketat dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan ya, di mana pada bulan Februari ini mencatatkan penurunan ya, dibandingkan di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya dari pasal komoditas, di mana untuk pasar komoditas kita lihat dari harga emas ya, yang di mana kita ketahui harga komoditas emas selama panjang pekan ini uh, telah mencatatkan kenaikan ya, dan kalau kita lihat, uh, harga komoditas uh, emas ini telah mencap menembus level psikologisnya di level 2000 US dollar ya, seiring dengan adanya penurunan yield dan pelemahan nilai tukar USD. Selain itu, data ekonomi Amerika Serikat yang keluar lebih buruk dari ekspektasi pasar ini memperkuat bahwa spekulasi suku bunga acuan akan dinaikkan dengan laju yang lebih lambat oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Di tengah munculnya kembali kekhawatiran mengenai inflasi akibat lonjakan harga minyak mentah. Dan selanjutnya berita korporasi. Yang pertama, ya ini ada... Emiten MDLN ya atau PT Modern Land Realty, di mana uh, emiten MDLN ini berhasil membuka laba bersihnya mencapai 20,17 miliar di sepanjang tahun 2022. Lalu yang kedua ada emiten SMMA atau PT Sinar Mas Arta di mana SMMA berhasil mencatatkan net profitnya. Mencapai 844,56 miliar rupiah di panjang tahun 2022. Dan yang ketiga ada emiten BLTS, FBLTZ eh, ya, atau PT Graha Layar Prima (Tbk), di mana BLTZ uh, mencatatkan rugi bersih di sepanjang tahun 2022, 2022 nya. Yang ini mencapai 58,87 miliar rupiah. Dan selanjutnya, kita memiliki empat saham rekomendasi ya untuk hari ini. Yang pertama, ini ada saham Temas ya. Kami melihat pergerakan saham Temas secara jangka pendek dan menengahnya masih bisa bergerak bullish ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan Temas cara volume ini sudah mencatatkan ada aksi baik diikuti dengan pergerakan indikator dari stokastik yang pergerakannya sudah membentuk pola area golden cross ya dan kami memperkirakan pergerakan temas pada hari masih bisa bergerak melanjutkan penguatan dengan area trading trading baik berada di level 2.290 ya dan untuk area target price pertamanya ya ini berada di level 3.260 dan untuk area target price kedua, ya ini berada di level 3450. Dan selanjutnya, rekomendasi saham kedua, ya ini ada saham auto. Kami melihat pergerakan saham auto ya, secara jangka pendek dan menengahnya masih ada cenderung bergerak bullish ya. Dengan area trading buy berada di level 1675 dengan area target price pertama, yang ini berada di level 1730. Dan jika misalkan pergerakan auto mampu bergerak hingga menembus area target price pertama, maka kemungkinan pergerakan yang bisa melanjutkan hingga mencapai ke area target price kedua, yang ini berada di level 1780. Dan untuk aristokrasi juga harus tetap diperhatikan ya, Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakan saham auto tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan aristokrasi yang telah kami berikan, yang ini berada di level 1620. Oke, untuk selanjutnya, saham rekomendasi yang ketiga ya, ini ada INDF ya. Kalau kami melihat pergerakan INDF, secara jangka pendek maupun menengahnya, pergerakannya akan sedikit bergerak koreksi atau turun terlebih dahulu, mengingat di mana pergerakan dari INDF ada dua hari lalu, pergerakannya sudah cukup menguatnya. Namun juga misalkan pada pagi hari ini, misalkan pergerakan dari INDF mampu menembus dari titik supportnya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja bergerak menguat dengan mencapai ke area titik resisten pertamanya, berada di level 6.575 ya. Dan jika misalkan program mampu menembus area yang pertama, mungkin program bisa menempa, mencapai menembus hingga mencapai ke level 6.700. Namun jika misalkan program ini tidak mampu bergerak menguat, maka program bisa turun hingga ke call level area supportnya, yakni berada di level 6.025. Oke, selanjutnya ini rekomendasi saham keempat. Ya ini ada saham harum ya. Untuk saham harum kita lihat pergerakannya ya. Bahwa secara jangka pendek dan menengahnya kemungkinan pergerakan harum bisa turun turun terlebih dahulu. Ya, di mana pergerakan harum sudah mencatat penguatan sama dua hari berturut-turut. Namun jika misalkan pada hari ini ya harum mampu bisa bergerak melanjutkan penguatan. Kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya ya koncapai di level 1635 ya untuk level resisten terdekatnya. Namun jika misalkan kan pergerakannya mampu menembus area level resisten terdekatnya, maka mungkin pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke level resisten keduanya yang ini berada di level 1665. Dan untuk area stop loss-nya juga harus sudah diperhatikan ya, Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakan dari saham harum tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya yang telah kami berikan. Ya, ini berada di level 1455. Oke, selanjutnya adalah untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti rekomendasi kami ya, pada... 21 Maret 2023 di mana saham BNGA pernah kami berikan ya pada tanggal 21 Maret lalu di mana kalau kita lihat pergerakan BNGA sudah mencapai area sell on strength keduanya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah uh, mengambil ya area tersebut uh, lebih baik di uh, profit taking terlebih dahulu ya untuk mengamankan cash tersebut ya karena kalau kami lihat pergerakannya sudah mencapai menembus area sell on strength yang telah kami perkirakan. Oke, mungkin cukup sekian di sesi yang pertama. Kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Ya. Namun sebelum melanjutkan ke sesi Q&A, silakan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Cukup ketikan kode sahamnya saja, nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak, Ibu sekalian mungkin kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan ya untuk Bapak Ibu mencatatkan pertanyaan sama-sama mau ditanyakan ke kami. Terima kasih.

Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita kembali lagi di sesi yang kedua, yang di sesi Q&A ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita langsung jawab saja dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dari saham-saham uh, tersebut ya. Oke, kita mulai untuk saham pertama ini dari pertanyaan dari Bapak Robertus Manuel, saham Pakbas, JSMR, Akra dan Adaro. Oke, kita lihat untuk saham Pegas terlebih dahulu ya, untuk saham Pegas kita lihat pada perdagangan kemarin, Pegas ini berakhir tutup menguat ya, 3,69% dan pada hari ini kami lihat pergerakan Pegas akan cenderung bisa melakukan penguatan kembali ya, terlihat di mana Pegas ini sudah berhasil membentuk oleh golden cross ya secara indikator stokastiknya. Lalu kalau kita lihat bahwa tiga volumenya juga pada bulan kemarin ini ditutup tinggi ya, ada asibanya nah, sehingga kemungkinan masih ada mungkin pada hari ini masih melanjutkan adanya akumulasi bayar dan kami lihat bahwa pergerakan dari sinyal indikator dari MACD juga kalau kita lihat pergerakannya sudah bergerak ke area positif jadi kami menilai pergerakan pegas pada hari ini secara jangka pendek masih bisa cenderung bergerak naik ya, atau menguat hingga menembus area MA21-nya ya, ini berada di level 1430 untuk level resisten pertama dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area yang pertama kemungkinan pergerakan yang bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 1470. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada JSMR. Untuk jasa marga, kita lihat bahwa pergerakan jasa marga, secara teknikal pergerakan jasa marga ini sudah bergerak ke area uptrend ya terlihat di mana pergerakan Jasa Marga pada 16 Maret 2023 lalu hingga saat ini pergerakannya terus naik hingga telah membentuk pola uptrendnya, dan pergerakan juga, juga sudah berhasil menembus area MA21, 34 dan MA90 dan kalau kami lihat bahwa pergerakan Jasa Marga saat ini sedang akan cenderung kalau kita bisa lihat ya bisa pergerakannya menembus area support trend nya namun pergerakannya ini berarti akan menandakan adanya penurunan atau koreksi terlebih dahulu ya. Namun jika misalkan pergerakan dari jasa marga pada hari ini mampu bertahan dan melanjutkan penguatannya, kemungkinan pergerakan dari jasa marga bisa terus melanjutkan penguatan hingga mencapai ke titik area resistance pertamanya terlebih dahulu ya ini berada di level 3.350 ya untuk area yang pertama dan jika misalkan pergerakan ini mampu menembus area sistem pertama kemungkinan pergerakan bisa menembus hingga mencapai ke area yang kedua ya ini berada di level 3.390 ya dan untuk area supportnya juga kami tetap berikan jika misalkan pergerakan jasa marga menembus area support tren lainnya ya di sini ya di mana mematahkan pergerakan tren Uptrend-nya, Kalau kita lihat jika misalkan pergerakan benar-benar turun menembus area support trendnya, kemungkinan akan cenderung bisa turun korektur koreksi terlebih dahulu di area support terdekatnya yang berada di level 3250. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada Akra ya. Kita lihat saham Akra. Untuk sama Kra kita lihat pada hari ini Akra dibuka melemah ya 0,32 persen dan nampaknya pergerakan Akra saat ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu. Lihat di mana pergerakan Akra secara indikator stokastik pada hari ini sudah bergerak turun ya ke bawah dan kemungkinan pergerakan masih akan turun hingga menembus area kursornya ya. Dan kalau kita lihat secara indikator dari tingkat volumenya juga pada hari ini akan mencatatkan adanya aksi jualnya. Jadi sehingga kami melihat pegangkan akra pada hari ini akan lanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya. Yang ini berada di level 1530 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua. Yang ini berada di level 1450. Oke, okay, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini ada Adaro. Untuk saham Adaro kita lihat bahwa pada hari ini Adaro pergerakannya dibuka turun ya 0,58% dan nampaknya pergerakan Adaro pada hari ini akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan pergerakan Adaro kalau kita lihat cara historis ya, belakang di mana selama sepekan lalu Adaro ini pergerakan sudah juga menguat ya dan kalau kita tarik garis trennya di mana ada ini sudah bergerak ke area uptrendnya kembali ya dan pada hari ini nampaknya penurunan terjadi dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor ya setelah sempat menguat selama sepekan ya jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini sama Daro akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu dan kami lihat pergerakan dari Adaro saat ini juga sudah menunjukkan adanya jenuh kuliah di mana secara indikator stokastiknya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan di area overbought-nya dan pergerakannya ini telah membentuk pola area dead cross. Jadi kami menilai pergerakan dari Adaro pada hari ini akan cenderung turun hingga ke area support terdekatnya yakni berada di level area berada di level 2950 ya untuk titik support pertamanya dan jika misalkan program mendapatkan support pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan pelemahan hingga ke titik support keduanya, yakni berada di level 2.760. Oke, okay, kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Wisbur Lois. Kita lihat ada saham Telkom ya, Telkom BBC dan BBRI dan ITMG. Kita lihat untuk saham Telkom terlebih dahulu. Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Telkom ini pergerakannya dibuka turun ya 0,74 persen sorry pergerakannya dibuka naik ya pada hari ini 0,74 persen dan nampaknya pergerakan telkom saat ini sedang mengalami penguatan setelah dia sempat mengalami penurunan selama tiga hari berturut-turut dan kayaknya kalau kita lihat bahwa pergerakan telkom saat ini sedang membentuk pola area golden cross yang berarti menunjukkan adanya penguatan ya diikuti dengan dari zina masjid di mana pergerakan masih tertahan di area positif yang berarti menunjukkan bahwa pergerakan telkom masih ada potensi pergerakan yang menguat ya dan kalau kita lihat cara tren memang pergerakan telkom ini pergerakannya masih berada di area uptrend ya kalau kita lihat bahwa pergerakan dari telkom ini masih berada di area uptrend jadi kami saya pergerakan telkom pada hari ini masih bisa bergerak penguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level 4130 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan bergerak ke area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa menjadi penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 4160. Oke, kita lanjutkan sampai berikutnya ini ada BBCA ya. Kita lihat untuk BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini BBCA bergerak dibuka turun 0,28% dan nampaknya pegang BBCA pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu melihat di mana pergerakannya. Memang pada perdagangan 27 Maret lalu di mana dia dibuka gap ke atas ya dan kalau kita lihat bahwa pergerakan hari ini uh, bergerak turun dikarenakan pergerakannya ini adanya aksi profit taking oleh investor ya setelah sempat BPJA uh, BBCA membagikan dividennya pada 29 Maret lalu ya dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BBCA saat ini akan cenderung kembali koreksi ya mengingat pergerakannya hingga titik support terdekatnya terlebih dahulu Ya, ini berada di level 8975 ya untuk titik support pertamanya. Nah, jika misalkan pergerakan BPJ ini menemukan support pertama, nampaknya pergerakannya akan mencapai ke titik support keduanya yaitu di area di level 8500 ya, jadi diperhatikannya pergerakan BBJ ya pada sekarang karena kalau kami pergerakan BBJ saat ini akan bergerak Cenderung koreksi terlebih dahulu, ya, dikarenakan adanya aksi profit taking setelah pasca pembagian uh, dividen pada pekan lalu. Oke, okay, kita lanjutkan. saham berikutnya, ya, ini ada BBRI. Kita lihat untuk BBRI, nampaknya untuk BBRI pada hari ini, pergerakannya cukup berbeda dengan saham BBCA. Kalau kita lihat untuk BBRI pada hari ini nampaknya masih ada cenderung bergerak menguat ya atau menjadi penguatan terlihat di mana pergerakan BBRI secara tingkat volumenya masih mencatatkan aksi buy oleh investor ya. Dan selain itu secara indikator stokastik di mana pergerakan BBRI ini pergerakannya berada di area uptrend ya dan kalau kita lihat pada hari ini pergerakannya juga sudah berhasil menembus area overboardnya ya dan kami nilai pergerakan BBRI ini masih akan terus melanjutkan penguatannya ya, dengan melanjutkan uptrend-nya kembali hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya ya ini berada di level 4.230 ya untuk level resisten pertamanya dan jika misalnya pergerakannya mampu menurunkan resisten yang pertama kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan Hingga menembus area resisten kedua, yang ini berada di level 4870. Oke, okay, kita lanjutkan. Saham berikutnya, ya, ini ada ITMG. Untuk saham ITMG, kita lihat, nampaknya harga ITMG masih bergerak penguatan penguatannya terlihat di mana pergerakan TMG secara histori memang pergerakannya masih bergerak uptrend terlihat di mana pergerakan dari BITMK ini masih menguat dan pada jangka pendeknya kita lihat di mana pergerakan dari ITMK ini masih ada penguatan dan kita lihat bahwa untuk sepekan terakhir Pergerakan ITMG ini mengakumaskan ada akumulasi bayar secara rata-ratanya dan kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan ITMG masih melanjutkan akumulasi bayar oleh investor diikuti dengan pergerakan arah trend dari indikator stokastiknya yang dimana pergerakannya sudah berhasil menembus pola golden cross ya dan menyilang dan kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan kenaikan hingga mencapai uh, ke area overboughtnya ya dan selain itu juga dari indikator dari MACD, EMA ya, signal dengan histogram MACD-nya pergerakannya juga kompak bergasih bergerak berada di area positif ya jadi menilai pergerakan ITMG pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke titik area resistennya ya ini berada di level 41.475 ya untuk level resisten terdekatnya. Oke kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada saham Japfa ya kita lihat untuk saham Japfa. untuk Java kita lihat bahwa pada hari ini Java pergerakannya bergerak turun 0,45% dan nampaknya pegangan Java masih tertahan di area downtrend dan kalau kita lihat di mana pergerakan Java pada sepekan lalu pergerakannya masih melanjutkan pergerakan downtrendnya ya setelah dia sempat bergerak menguat sama uh, dua minggu lalu ya dan pada pekan lalu atau pekan terakhir ini pergerakannya ini cenderung turun ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Java penurunan terjadi karena asetnya aset profit taking. Hal ini terjadi di mana tinggalkan volumenya yang mencatatkan aset jual diikuti dengan dari pola dari indikator stokastik yang dimana kalau kita lihat pergerakan Java ini terus menunjukkan penurunan ya setelah dia membentuk pola ada dead cross pada perdagangan 29 eh 29 Maret lalu. Dan pada hari ini pergerakannya masih terus melanjutkan penurunan dan kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga menembus area overbought-nya. Ya. Nah, jadi kami menilai pergerakan Java pada hari ini nampaknya akan cenderung turun terlebih dahulu hingga menembus area support dekatnya terlebih dahulu. Ya, ini berada di level 1095 ya. Dan jika misalnya program menembus area support pertama, pokoknya pergerakan bisa menyebabkan pelemahan hingga menembus area support kedua. Ya, ini berada di level 1050. Oke, kita lanjutkan sampai berikutnya. Ya, ini ada SMGR. Untuk saham SMGR, kita lihat bahwa pada pembukaan pagi ini SMGR bergerak turun 0,39% dan nampaknya pada hari ini SMGR akan cenderung bergerak koleksi terlebih dahulu terlihat di mana bergerak SMGR ini um, ada mencatatkan um, adanya itu ya kalau kita cari indikator stokastik, ini pergerakannya membentuk pola area dead cross yang di mana pergerakan yang adanya yang jenuh beli diikuti dengan dari yang volume yang pada hari ini uh, pergerakannya ini mencatatkan aksi jual ya oleh investor jadi kami menilai pergerakan SMBR pada hari ini akan cenderung koreksi atau turun terlebih dulu hingga ke titik ada support terdekatnya dan ini berada di level 6.225 untuk support pertama dan jika misalkan apabila support pertama kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan sehingga mencapai ke titik support kedua yang ini berada di level 6.000. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya ini ada MPEG. Untuk saham Mtek, kita lihat bahwa pada hari ini Mtek bergerak naik 3,03 persen. Dan nampaknya program Mtek pada hari ini sudah mulai bergerak menguat. Terlihat di mana pergerakannya sudah mulai menunjukkan pola uptrendnya ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Mtek secara volume juga sama sepekan lalu. Ini secara pergerakannya sudah mencatat aksi bayar diikuti dengan pola dari indikator stokastiknya di mana pergerakannya juga naik dengan dia membentuk area golden cross pada perdagangan 4 April lalu dan pada hari ini pergerakannya melanjutkan penguatan naikannya nah kemungkinan pergerakan bisa menembus sampai ke area overboughtnya ya dan nampaknya pergerakan MTEK pada hari ini akan melanjutkan ke MA selanjutnya, yang ini MA 34 ya, setelah dia sempat menembus hasil menembus MA 21 dan pada hari ini pergerakannya sedang menuju MA 34 ya, dan jika misalnya pergerakannya mampu menembus area tersebut, pergerakannya bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 880 ya. Dan jika kita berada menembus dari area tersebut, 880 akan kemudian program bisa mencapai hingga mencapai titik area resisten kedua yang ini berada di level 930 oke kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada PTBA Untuk PTBA kita lihat bahwa pada hari ini PTBA bergerak turun 0,70 eh, 0,98 ya dan nampaknya pegangan PTBA hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu ya dikarenakan kalau kita lihat pegangan PTBA ini penurunnya terjadi adanya aksi profit taking setelah pegangan PTBA selama sepekan lalu bergerak menguatnya. Kalau kita lihat di sini bahwa PTBA ini sudah menguat selama sepekan ya lalunya atau pergerakannya naik sama lima hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan tersebut dikarenakan ada aksi bayar ya, investor ya sama lima hari berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan PTBA memang sudah bergerak ke area aktrinnya ya. Jadi jika pergerakan hari ini sangat wajar jika misalkan PTBA cenderung bergerak koreksi ya pada hari ini dan kami menilai pergerakan koreksi PTBA ini berada di level area support terdekatnya terlebih dahulu di level 4000. Dan jika misalnya pergerakan menempatkan support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua yang berada di level 3870. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada hari ini BMRI tampaknya saat ini pergerakannya sedang menguji MA21 ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BMRI saat ini pergerakannya mungkinan akan bisa menguat ya. Lihat di mana pergerakan dari indikator stokastik yang pergerakan hari ini menunjukkan pola uptrend diikuti dengan pola area pembentukan yang kemungkinan bisa bergerak untuk area golden cross ya. Namun jika misal pergerakan BMRI kalau kita lihat bahwa saya kita ketahui ya bahwa pada pergerakan kemarin BMRI ini telah mengadakan uh, stock speednya satu banding dua dan pada hari ini pergerakannya berada di level 5000 ribuan ya dan nampaknya kalau kita lihat untuk jangka pendeknya BMRI bisa saja bergerak menguat jika misalkan pergerakannya tetap di atas MA21 ya. Jadi kemungkinan bisa saja pergerakan masih bisa bergerak naik hingga ke area resist dekatnya yang ini berada di level 5200 ya. Namun jika misalkan pergerakan BMRI-nya BMRI pada hari ini tidak mampu bertahan di atas MA21, ada justru breakout ke bawah atau breakout ke titik supportnya. Ya ini kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support pertamanya. Ya ini berada di level 5075 ya untuk titik support utamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus support pertamanya, tampaknya pergerakannya bisa menjadi turunan hingga ke titik support keduanya. Ya ini berada di level 5000. Oke, okay, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada BBNI. Untuk saham BBNI kita lihat bahwa pada hari ini BBNI pergerakannya ya turun 0,53 persen dan pada hari ini nampaknya pergerakan BBNI akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu melihat di mana program secara tingkat volume yang pada hari ini mencatatkan aksi jual ya oleh investor diikuti dengan pergerakan dari indikator stok asiknya yang di mana sudah mulai Bukan adanya penurunan ya, setelah dia sempat bergerak naik ke atas di level 80 nya, tepatnya di stokastiknya, ya pada hari ini pergerakannya uh, cenderung akan turun terlebih dahulu ya, melihat pergerakan yang pada hari dan nampaknya pergerakan saham BBNI. Kita lihat bahwa BBNI akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga menembus area support pertamanya yakni berada di level area 9200 ya untuk titik support pertamanya dan jika misalkan pegangan menengah support pertamanya kemungkinan pergerakan BBNI bisa menembus area support kedua yang berada di level 9050 Oke kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada SRTG ya kita lihat untuk SRTG. Oke untuk hari ini pergerakan SRTG ya ini bergerak dibuka menguatnya dan nampaknya pergerakan SRTG pada hari ini dibuka menguat karena adanya sentimen positifnya di mana kalau kita lihat bahwa uh, SRTG ini sedang apa namanya, bakal melakukan buyback sahamnya kembali ya? Oleh itu mencapai kalau kita lihat bahwa SRTG akan uh, melakukan buyback sebanyak-banyaknya. Ini mencapai 150 miliar ya, kalau kita lihat bahwa pergerakan tersebut uh, menjadi sentimen positif ya pada saham SRTG dan kalau kita lihat bahwa pergerakan SRTG pada hari ini di memuat, dan ditopang dengan tiga volume yang ada akumulasi B ya diikuti dengan tingkat dari indikator stokastik yang pada hari ini telah membentuk pola area golden cross ya dan selain itu dari tingkat MACD di mana pergerakan dari Saratoga selama sepekan lalu, hal sepekan ini ya, di mana pergerakannya Sari histogram MACD-nya pergerakannya uh, cukup uh, itu ya uh, berada di area positif ya selama sepekan ini ya pergerakannya konsisten berada di area positif ya dan kalau kita lihat bahwa histogram dari MACD sartoga ini pergerakannya semakin hari semakin meningkat ya area positifnya dengan isyinal dari MACD pun juga kalau kita lihat di mana pergerakan sudah mulai bergerak naik ke area positifnya jadi nampaknya pergerakan Saratoga uh, kemungkinan akan cenderung bisa bergerak naik hingga menembus area MA21 ini ini berada di level area resisten uh, 2070 ya untuk level resisten yang pertama ya. Dan selain itu jika misalkan program menembus area resisten pertama kemungkinan program bisa menjelang hingga mencapai ke titik resisten kedua ini berada di level 2150. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada saham Indi. Untuk saham Indi, kita lihat pada hari ini pergerakan India. Ya. Pada hari ini dibuka turun 0,80% dengan dia membentuk pola doji start. dan nampaknya pergerakan Indi pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi ya terlebih dahulu melihat di mana pergerakan indik ini telah menandakan adanya si jenuh beli ya terlihat dari tingkat stokastiknya yang di mana pola pergerakannya menembus uh, membentuk pola area dead cross ya dan kalau kita lihat secara histori memang pergerakan indi akan cenderung koreksi dikarenakan oleh aksi profit taking terlebih dahulu karena setelah pergerakan indi sama sepekan lalu ini telah mencatatkan kenaikan yang cukup wow ya dan kalau kita lihat bahwa pergerakan indi sama sepokan ini telah mencapai kenaikan mencapai ini ya kalau kita lihat uh, hampir 10 persen ya jadi sangat saja jika misalnya kepada ini Indi akan bergerak koreksi terlebih dahulu dan kalau kami lihat bahwa pergerakan indi sendiri, -sendiri kemungkinan akan uh, koreksi hingga menembus support terdekatnya yang ini berada di level 2400 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika dia menemukan support pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa menjadi pelemahan hingga ke titik support kedua. Ini berada di level 2290. Oke, okay, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada Elsa. Untuk Elsa, kita lihat juga pada hari ini Elsa pada hari ini Uh, membentuk pola doji ya dan nampaknya kalau Elsa kami melihat kemungkinan Elsa bahwa saham Elsa sendiri ada kemungkinan masih bisa bergerak menguat hal ini terlihat di mana dengan volume hari ini masih mencatatkan aksi buy ya diikuti dengan indikator dari stokastik kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih menunjukkan pola positif yang nah, ini di mana pergerakannya membentuk pola area golden cross pada hari ini dan kemungkinan pergerakannya bisa bergerak naik hingga menembus area overbought-nya ya. Dan selain itu dari tingkat MACD juga kalau kita lihat secara histogramnya bahwa histogram MACD dan signal MACD ini sama-sama bergerak kompak penguat. Jadi nampaknya pergerakan eh, dari ALSA pada hari ini masih bisa bergerak kuat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Yang ini berada di level 330 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pegangan belakangnya menempel sinyal pertama, kemungkinan pegangan selanjutnya kolom penguatan hingga mencapai ke titik yang kedua yang berada di level 340. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya Ya, ini ada BDMN. Untuk saham BDMN, kita lihat bahwa pada hari ini Saham BDMN bergerak dibuka menguat 0,34 persen dan nampaknya pergerakan BDMN pada hari ini masih akan cenderung bergerak lanjutkan penguatan. Hal ini terlihat di mana pergerakan BDMN saat 30 masih mencatatkan masih baik ya oleh investor diikuti di mana pergerakan di pasar indikator stokastik yang pergerakannya membentuk telah uh, membentuk pola area golden Press pada hari ini dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BDMN secara historis secara memang saat ini sedang membentuk pola uptrend yang kembali yang jadi nampaknya pergerakan BDN saat ini masih terus mengikuti penguatan hingga mencapai ke titik yang pertamanya terlebih dahulu ini berada di level 2970 uh, 2980 untuk sistem pertamanya. dan jika misalkan pergerakan menuju yang pertamanya kemungkinan pergerakannya bisa naik menguatkan hingga mencapai area kedua yang berada di level 3050. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada MTEL. Kita lihat saham MTEL. Untuk MTEL, kita lihat bahwa pada hari ini nampaknya pergerakan MTEL akan bergerak cenderung koreksi ya atau majukan koreksinya terlebih dahulu melihat di mana tingkat volumenya yang masih menjadi jual diikuti dengan pola trend dari MTEL yang di mana kalau kita lihat pergerakannya ini sudah membentuk pola area downtrend dan kalau kita lihat bahwa program MTEL saat ini telah juga telah breakout atau menembus 2123 dan 34 dan 90-nya dan nampaknya pegel MPL pada hari ini akan cenderung bergerak turun ya dan kalau kita lihat cara indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya di mana histogram MACD dan juga signal MACD-nya ini kompak bergerak ke area negatif ya jadi pergerakan MPL pada hari ini nampaknya akan melanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support pertamanya. Ini berada di level 685 untuk support pertamanya ya. Dan jika misalkan bergerak menunjukkan support namanya, kita pergerakan bisa mencapai pelemahan ke titik area support keduanya ya. Ini berada di level 675. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini saham RALS. Untuk saham RAS, kita lihat bahwa pada hari ini penggerakan RAS bergerak dibuka menguat 0,75 persen. Dan nampaknya pergerakan RAS pada hari ini akan bergerak menuju penguatan ya, terlebih dahulu. Melihat di mana tingkat hari ini yang sudah mencatat si bayar, diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pada hari ini saham RAS indikator stokastiknya juga sudah mulai bergerak naik ke atas ya dengan dia berhasil membentuk pola area golden cross dengan dibangkit dengan dari indikator MACD secara histogram dan MACD-nya signal MACD yang sama-sama bergerak positif ya. Jadi kami melihat bahwa pergerakan saham RAS pada jangka pendeknya masih bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu yakni berada di level 685 untuk resisten pertamanya. Dan jika misalkan program menempel sistem pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa menjelang penguatan hingga mencapai pada area resisten kedua, yang ini berada di level 700. Oke, yang terakhir ya ini ada saham Sido ya kita lihat. Untuk Sido pada hari ini pergerakannya dibuka naik 1,18 persen, dan nampaknya pergerakan SIDO sedang pada pagi hari ini sedang menguji antara MA21 dan juga MA34-nya ya. Dan jika misalkan pada hari ini SIDO mampu menembus area MA21-nya, nampaknya pergerakannya bisa menjadikan penguatan hingga menembus area resisten namanya. Ya ini berada di level 870 nya namun, jika misalnya pergerakannya tidak mampu menurut area pada situ, akan disebut osteoartritis. Ya, tampaknya pergerakan Sido akan cenderung bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, ya, ini berada di level area 840 hingga mencapai ke titik support keduanya, yaitu berada di level 815. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak-Ibu yang telah hadir ya dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya dikarenakan adanya ketebatan waktu. Namun jangan kecil nanti karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune dengan webinar kami uh, selanjutnya ya dengan tim analis kami lainnya. Jadi mungkin uh, sekiannya untuk hari ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Uh, happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.